Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang macam-macam dan ciri-ciri planet. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Yang pertama ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan terletak paling dekat dengan matahari. Bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan karena pengaruh revolusi Merkurius. Atmosfer Merkurius sangat tipis, terdiri dari uap natrium dan kalium. Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua ada Venus. Ciri-ciri planet Venus yaitu Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi. Venus merupakan planet yang suhunya paling panas. Arah rotasi Venus berbeda dengan planet lainnya. Arah perputarannya searah dengan jarum jam, yaitu dari timur ke barat. Ukurannya hampir sama dengan bumi, sehingga gravitasi di Venus hampir sama dengan gravitasi di bumi, dan sering dijuluki kembaran bumi. Venus kadang terlihat di sebelah timur saat matahari terbit, sehingga sering disebut bintang timur atau bintang pagi. Kadang terlihat di sebelah barat saat matahari tenggelam, sehingga sering disebut bintang senja atau bintang kejora. Venus tidak memiliki satelit. Yang ketiga, Bumi. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. 2/3 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Atmosfer bumi tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, ozon, dan gas lainnya. Atmosfer pada bumi berfungsi untuk melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. Kala rotasi bumi yaitu 24 jam, kala revolusi bumi 365 yaitu 1 tahun. Bumi memiliki gravitasi yang membuat manusia tetap berada di permukaan. Bumi memiliki sebuah satelit alami yaitu bulan. Yang keempat ada planet Mars. Planet Mars disebut planet merah karena terlihat kemerahan. Atmosfer Mars sangat tipis, tersusun dari karbon dioksida dan nitrogen. Mars mempunyai 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Yang kelima ada planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Atmosfer Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter seperti bola gas raksasa yang terlihat sangat cerah. Jupiter adalah planet yang kala rotasinya paling cepat. Yang keenam ada planet Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin ini terdiri dari bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi es. Planet ini tampak berwarna kekuning-kuningan. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Saturnus memiliki 82 satelit, yang paling besar adalah Titan. Yang ketujuh ada planet Uranus. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Uranus memiliki 27 satelit. Dan planet yang terakhir yaitu Neptunus. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari mengakibatkan kala revolusinya paling lama dibanding planet lainnya dalam tata surya, yaitu 165 tahun. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.